Hai, balik lagi dengan saya Syahril Alil. Hari ini kita akan buat konten react. Saya mau react apa? React TikTok. TikTok apa? TikTok bah. Kenapa ini? FBI, open up! Kenapa tak tidur lagi? Nah, jadi ini orang bilang kata sekarang dia viral, lagi viral ya guys. Siapa pun tidak tahu bayi, tapi Koki Candy ini rataan. Kamu sudah tahu Benny, tapi saya mau kasih tahu juga budak nih. Dia tahu lah budak lelaki ini, lelaki kah juga. Ini orang ya, dia buat TikTok cringe, konten yang berunsurkan suruh tidur awak. Dia buat nih dapat sambutan, bukan sambutan lah, lebih kepada kecemen. Kita tidak boleh sebut itu kejam, kecaman, okay? Jadi dia dapat kecaman. Terus, tapi dia ini kental, macam yang aku budak. Jadi jangan tembirang, bay. Mari kita pidek. Kalau di Sabah kan kena panggil tanak wagu, bah. Kalau tanak wagu begini, kalau aku tidak pandai tabasan, aku kena tampil. Bah. Kenapa ini belum tidur? Kenapa? Tak ada apa. Tadi saya dengar macam awak berita sesuatu. Tidak, saya tidak beritahu apa-apa pun. Saya tengok awak ni macam sedih je. Kenapa? Saya tahulah kenapa. Mungkin ini sudah pernah beritahu. Saya bukan jenis yang membaca komen tau. Kamu tengok. Kenapa awak tidak beritahu ni? Miki pun tanya kenapa awak sedih-sedih. Apa masalah? Apa masalah dia? Saya rasa okay lah gitu. Aku budak. Gila, tuh saya tidak boleh tidur. Oh. Guys, saya mau kasih tahu kamu something. Mbak, kenapa belum tidur? Saya tulis nama pagi kat cikgu awak. Nama apa? Saya pun tidak tahu kenapa saya react ni orang. Last lah guys, last lah. Kita tengok balik yang video betul-betul viral ya. Bah. Kenapa ni belum tidur? Kenapa? Tak ada apa. Tadi saya dengar macam awak berita sesuatu. Apa jangan stok awak? Saya tengok awak ni macam sedih je. Kenapa? Ini udah pernah bagi tahu. Aduh. Mana tuh grand? Kamu tahu kan macam mana? Ay, sinarjo. Inilah salah saya kasih. Saya tunjuk kamu. Baby stop. Baiknya api dah nak tidur ni. Bye bye. Good night, Mickey. Good night. Good night, Minnie. Good night. Bye-bye. Good night semua. Baby, stop. Apa? Saya rasa kamu dapat kecam dia lah. Kamu... Sebab dia ini... Bagus orang dia, bah. Dia buat konten tidak kacau orang juga. Ya senang cerita, janganlah maki dia, janganlah kecam dia, pukul lah dia. Kalau dia TikTok dia sudah 445k. Like dia 8.3 million. So kita tengok Insta dia. Mana tuh Insta dia? Okay, sudah. You know... Dia tidak IG, guys. Pesan saya sama orang kan. Walaupun dia akan kecam, dia tetap kuat toh. Bukan macam kau, kadang kecam terus. Alah, saya tidak boleh. Allah.
Ayah, saya takut anak kacamu. Ayah, macam anak semua lu keluarga nih. Tapi dia kacam, dia kental. Nyindir, mending sini nyender. Siapa tahu nyaman ya kan, eh buset. Asik. Itu yang lagi nyindir, mending sini nyender. Siapa tahu nyaman ya kan, eh buset. Itu yang so, kalau aku nak gedi, mak kau meninggal. So, kalau aku nak suaraku ya urusanku. Kalau kau geli ya aku gak peduli. Kau tau sih aku. Saya malas tau. Saya bukan mau berpihak pada. Apa salahnya kalau kita bertiktok sama dia? Jangan kasih lama. So, kalau aku nak gedi, mak kau meninggal. Hah, belum tidur. Ih, lupa pakai ini. Siapun mau buat peradio saya rasa. Coba saya begini. Terus sebegini. Begini saya pakai begini. Begini. Terus pakai begini. Terus rambut mesti kasih begini. Ala-ala begini. Hai, aku kenapa tak tidur lagi? Nanti semua syaitan tembawa. Aku tak nak tidur, saya boleh tolong pukulkan. So, itu saja untuk video kali ini. Saya tidak mau cakap banyak. Dia tahu besok dia berubah jadi baik. Kita tidak tahu, jangan judge orang kawan. Allah itu ma'adil. Alhamdulillah. So, itu saja lah, jangan lupa santai-santai minum kopi itu segini video. Aduh, sadapan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aus. Okay.